Oke, kembali lagi di sini bersama Jabrik Channel ya. Oke, kita review motor baru lagi dan ini dia Mutino Lohan Tronton ya versi box. Nah, ini dia. Di sini sudah full muatan. Oke, langsung aja ya kita tutup kembali untuk pintu dan animasinya nanti akan kita cek ya satu-satu. Oke, kita cek untuk nyala lampunya, kita lihat. Nah, seperti ini ya. Sampai ke atas palanya nyala dan di sini wipernya aktif ya dua-duanya. Oke, langsung untuk buka pintunya kita lihat. Nah, ini dia. Buka pintunya tuh langsung kebuka ya, pintu kanan kirinya seperti ini. Oke, mantap ya. Lanjut untuk animasi yang pertama ya. Nah, ini dia kepala truknya bisa diangkat ya atau dijungkit seperti ini. Dan untuk animasi yang kedua ini kaca ya, kaca di pintunya itu bisa diturun naikin. Oke, dan untuk animasi yang ketiga ini box belakangnya ya, pintu box belakangnya bisa dibuka ya seperti ini. Oke, langsung aja kita masuk ya ke area kabinnya, kita lihat. Nah, ini dia seperti ini ya untuk tampilan dari dashboard atau kabinnya sendiri. Oke, langsung aja kita bawa jalan aja ya, sambil nanti kita cek-cek juga ya untuk suspensinya dan remnya seperti apa untuk mod truk yang saya bawa ini ya. Jadi biar apa ya, ya aman ya kalau kita bawa kenceng. Oke, kita pakai kamera luar. Nah, seperti ini. Di sini coba kita lihat. Nah, untuk remnya di sini sih udah oke ya, mantep. Kalau suspensi di sini standar aja dia ya, nggak terlalu mantul. Tapi masih oke ya, masih enak di bawah jalannya. Wis, awas, hati-hati. Kita ini ya mau masuk tol ceritanya nih. Kita tap dulu. Oke, awas pelan-pelan. Oke, langsung aja. Nah, habis kita tap langsung aja kita gas jalan lagi ya, biar lebih cepat sampai. Untuk tarikan awal gasnya sedang ya, dia terlalu berat banget, nggak terlalu cepat juga, jadi sedang aja. Oke, mantap ya, gagah nih modnya. Untuk status modnya sendiri ini statusnya free ya, alias gratis, dan ini sudah include ya ini warnanya. Kalau kalian mau ganti livery juga bisa, nanti kalian cari aja liverynya sendiri ya. Saya lagi malas bikin liverynya, jadi saya pakai livery seadanya aja ya yang di motruknya. Dan seperti ini untuk tampilan dari kabinnya ya. Untuk di bawah jalannya juga enak, untuk kecepatannya juga lumayan, ini kencang juga untuk motruknya. Mantap lah ya, ini dibuat oleng juga bisa itu. Coba gimana nggak komplit ini mod ya, udah mantap bener deh. Oke, sekian dulu aja untuk review ya mod dari saya. Jangan lupa di subscribe ya. Awas. Oke, terima kasih.